Hai, welcome back to my channel. Dan ini aku mau bikin tutorial seperti yang kalian inginkan, karena ini banyak banget yang request. Nah, sebelumnya aku selalu pakai Ultimatu yang warna hijau, dan ini bagian hidungnya aku mau pakai Monistat. Ini semuanya aku selalu pakai ketika aku makeupin klien, ya, makeupin wisuda gitu. Dan ini foundationnya juga, ini foundation andalan aku, yaitu foundation Floor Mars. Semuanya bisa dibeli di Ayun Collection, karena banyak banget yang nanyain beli makeup di mana gitu ya. Nah, aku jelasin, ini aku total aja, terus nanti aku blend pakai beauty blender. Dan ini sumpah beauty blendernya ini murah tapi enak banget, mirip banget kayak Real Technique yang harganya 100.000. Terus ini aku kasih concealer dari Floor Mars juga. Nanti aku tulis apa aja yang aku pakai di description box. Dan bedak taburnya seperti biasa aku pakai Coty. Ini aku baking di bagian bawah mata. Sorry kalau misalkan kameranya gerak-gerak, ternyata ini tuh kameranya tuh fokusnya aku belum bisa, karena ini kamera baru, jadi aku masih belajar sama kamera ini. Terus ini aku pakai warna transisi, semua eyeshadownya aku pakai Morphe 35F. Ini aku pakai warna yang muda, coklat muda, terus coklat gelap gitu. Ini simple banget makeupnya. Terus bagian tengahnya aku kasih warna gold. Biasanya kalau eyeshadow shimmer, memang aku lebih suka naruhnya pakai tangan ya. Terus aku kasih dia coklat tua, dan coklat tuanya aku blend gitu. Terus aku kasih eyeliner, dan aku mau pakai bulu mata 3 lapis dari Artisan Pro. Nanti kode-kodenya aku tulis juga di bawah ya, karena banyak juga yang penasaran. Terus ini pakai teknik jahit mata, di lem, terus di kelopaknya direkatin gitu. Nanti deh aku bikin video khusus untuk jahit mata. Pokoknya ini tuh semuanya pakai bulu matanya Artisan Pro gitu ya. Terus aku kasih tagline di dalam, di atas mata, terus aku blend gitu ya. Nah, untuk alisnya aku pakai pensil alis Floor Mars, dan emang enak banget. Dia itu enggak yang terlalu creamy. Jadi kalau buat apa namanya, alis yang agak-agak tipis tuh gampang ya. Nah, terus untuk bagian softlensnya aku pakai batis, dan yang kemarin di foto tuh aku pakai softlens emang agak gede gitu diameternya, tapi kurang India ya. Jadi ini emang aku sengaja bikin gitu. Terus ini aku pakai brow liner, jadi biar kayak ada rambut-rambutnya, karena kebetulan dia ini model aku rambut alisnya tuh sedikit banget, jadi aku gambar terus aku kasih mascara alis, jadi biar ngeblend gitu. Mascara alisnya dari MAC, sorry aku pilek, mesti pilek. Nah, untuk bagian bawahnya, karena banyak banget yang nanyain pakai pensil good merek apa, aku jelasin di sini. Ini punya Makeover warna goldnya. Ini juga sebenarnya aku udah punya lama banget, tapi karena jarang banget pakai warna gold, jadinya ya habisnya lama gitu. Terus aku blend sama eyeshadow dari Shuumura. Ini eyeshadownya itu kayak aku beli satuan gitu, karena kan eyeshadow Shuumura mahal ya. Jadi aku cuman beli warna silver sama warna gold. Jadi ini di blend biar warna goldnya lebih kayak ada bling-blingnya gitu. Terus aku kasih mascara. Oh iya, terus tadi eyelinernya aku bikin kayak lancip gitu, jadi biar lebih kelihatan India. Dan ini emang looknya agak beda dari kemarin, tapi sama kok, cuman beda di softlensnya aja, jadi biar terlihat lebih India, karena yang kemarin tuh kayak terlalu Barbie gitu ya. Kalau yang ini emang pure aku pengen bikin looknya kayak India. Nah, terus untuk glitternya sendiri aku pakai punya dari NYX glitternya warna gold, dan aku kasih bedak padatnya dari Morphe. Kalau bedak padat sih Ultima sama Makeover juga bagus ya. Biasanya aku pakai mereka, karena ini aku pengen warna yang light, aku pakaiin Makeup Forever. Nah, untuk shadingnya sendiri aku pakai punya Wet n Wild, ini yang warnanya medium. Aku shading di bagian-bagian yang ingin aku kecilkan. Dan ini aku blush onnya juga aku pakai dari Beauty Treats yang Love Love itu.
Nah, terus untuk highlighternya ini aku pakai punya Wet n Wild, saking cintanya tuh udah mau habis, kalian bisa lihat. Untuk lipstiknya sendiri aku pakai punya LT Pro nomor 06, dan ini lip linernya aku pakai Flormar ya. Jadi ini tuh lip linernya Flormar, enak banget. Pokoknya produknya Flormar semuanya kalian bisa beli di Ain Collection. Dan banyak banget produk-produk di sini yang juga ready di Ain Collection ya. Nah, untuk ini tutorial hijabnya sebenarnya simple banget. Jadi kayak aku beli kain gitu, kain kaos, terus aku bikin silang ke atas dan aku tutup lehernya, aku tarik lagi ke atas. Jadi untuk mengurangi bagian pipinya gitu, jadi biar terlihat lebih tirus. Nah, untuk aksesorisnya, aku beli aksesoris India itu di pasar ya. Jadi di pasar di Surabaya tuh ada namanya JMP, jadi aku beli di sana sekalian bajunya juga. Nah, this is the final look. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Thanks for watching.